Babin Kamtibmas Kelurahan Semanan Polsek Kalideres Jakarta Barat Aibtu Eka Prasetya melakukan pembinaan kepada para siswa SMPN 187 Jakarta dengan didampingi guru pembina Ibu Endang di Jalan Gaga Utama RT 5 RW 9 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Dalam pembinaan tersebut, Babin Kamtibmas Semanan Aibtu Eka Prasetya memberikan arahan agar para siswa-siswi SMPN 187 Jakarta jangan pernah mencoba narkoba, sebab akibatnya dapat merusak diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Jangan pernah melakukan tawuran segera pulang apabila selesai jam pelajaran sekolah. Jangan mengendarai sepeda motor bila belum cukup umur sebab akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan selalu giat belajar serta mohon doa orang tua dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita cita-citakan dapat berhasil dengan baik sehingga bisa menjadi orang yang dapat dibanggakan bagi keluarga dan bangsa. Babin Kamtibmas juga mengajak para siswa agar bersama-sama dengan polisi ikut melawan berita hoaks karena akibat yang ditimbulkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kegiatan pembinaan dalam rangka kepedulian polisi dengan dunia pendidikan, dalam hal ini Polsek Kalideres dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan aman sesuai atensi Kapolsek Kalideres Jakarta Barat Kompol Effendi. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Semanan Aibtu Eka Prasetya. Salam Tribrata.